Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali di Basri Bakar Channel. Hari ini kita nak buat satu tutorial nak pasang cap untuk kita punya screen di kereta. Sebab okay, sebelum itu pastikan anda menekan butang subscribe dan loceng bagi memastikan anda mendapat semua info yang terkini mengenai video-video yang akan dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Sebab biasanya skrin kereta didatang dengan skrin TFT ataupun LCD biasa, bukan IPS. Jadi dia punya skrin agak silau lah apabila digunakan bila matahari panas. Okey, jadi hari ni kita nak pasang cap ni di sini dan lihat perbezaannya. Cap ni dibeli di Shopee dengan harga RM20 kalau harga di overseas lah. Kalau beli seller daripada tempatan, dia harga dia dalam RM40 lah macam tu. Jadi akan tempat yang saya beli tu akan dikongsi di description di bawah dan kita akan lihat perbezaannya kalau dipasang. Okey, ini adalah contoh video dipasang waktu tengah hari panas sekarang, jam pukul 1.46. Kadang-kadang nampak kurang jelas lah tak, sebab dia silau. Cuba pasang dia punya cap, tengok ada perbezaan tak. Okey, sekarang ni kita nak pasang dia punya cap. Harga RM9, beli daripada China. Kita buka. Kalau kita tengok ada cap ni, dia ada tulis Toyota, Nissan, Honda. Mungkin untuk dia punya compatibility lah. Dia ada dua size, satu S, satu lagi M. Macam yang S ni 20.5 cm, dia punya kelebaran. Kita try je lah. Okey, boleh buka. Jadi di cap tu dia ada ruang tepi ni, ruang getah, dan juga ni double sided dia. Jadi macam di screen yang digunakan ni, screen 7 inci, kita akan tutup ruang macam tu lah. Macam ni. Okey, jadi saya mudah je lah, dia double sided tape. Okey, cuba pasang. Bukakan double sided tape. Sebab dia pun double sided ni, tape ni boleh buka kemudian kalau tak ada masalah lah. Sekarang ni dia agak silau. Kalau tengok dari sana pun silau, daripada driver pun silau. Saya cuba pasang ni, dia nampaknya amat bagus lah. Ini saya pasang sementara lah. Okay, okay, jadi saya telah pasang dia punya cap ni. Nampaknya dia punya cahaya daripada atas, tepi dan juga kiri membantulah bila dia blok cahaya daripada atas. Jadi kurangnya silau, memang nampak ketara lah, kurang silau. Satu lagi, kita punya button pun tak ditutup. Okey, kalau lihat di sini ya, button kita di situ pun tak ditutup. Okey, jadi kalau kita nak reverse sekalipun, pemandangan tu masih nampak sangat jelas walaupun tengah hari terik. Okay, nampak jelas di screen berbanding dengan tak ada cap di atas. Jadi amat membantulah kepada semua yang nanti nak gunakan kereta sewaktu panas. Screennya akan dapat dilihat dengan sangat jelas.